Benarkah Mahalini Raharja, kekasih Rizky Febian, cemburu pada Anya Geraldine? Seperti apa pula pesan mendalam almarhum Ibunda Lini pada anaknya itu ketika mendapatkan seorang kekasih? Nah, kalau soal cemburu kan tandanya sayang, tapi jangan cemburu yang berlebihan juga, sebab hanya akan menghancurkan sebuah hubungan. Seorang perempuan sejati tidak mudah cemburu karena dia tahu seorang laki-laki sejati takkan mudah untuk dicuri. Cinta itu kebebasan, bukan untuk saling mengekang. Tanpa panjang lebar, berikut channel berbagi cerita merangkumnya. Bincang santai antara Iki dan Lini yang dipandu langsung oleh Arman Maulana. Kesan hubungan asmara Rizky Febian dan Mahalini Raharja membuat para fansnya gemes melihatnya. Pasangan kekasih yang baru jadian di awal Februari ini banyak yang mendoakan agar secepatnya saling menghalalkan karena dianggap sudah banyak kecocokan. Mulai dari karakter, kisah hidup yang sama-sama sudah ditinggalkan oleh bunda tercintanya untuk selama-lamanya, hingga saling support pada rutinitas. Bahkan keduanya pun sudah diberi lampu hijau pada keluarga mereka masing-masing. Namun, yang namanya sudah saling menjalin hubungan dengan sama-sama mengisi kekurangan menjadi sebuah kelebihan, pastilah impian setiap insan. Rasa cemburu pun merupakan bunga-bunga cinta, saling mengingatkan dan menghindari hal yang bisa merusak hubungan dengan tujuan bisa saling memahami adalah proses menuju kedewasaan. Seperti yang terlihat pada momen perbincangan Arman Maulana bersama Iki, sapaan akrab Rizky Febian dan Lini panggilan Mahalini Raharja melalui aplikasi Zoom belum lama ini di YouTube Arman Maulana. Pada setiap momen dalam video ini, Iki nampak bahagia menghabiskan waktu bersama Lini. Demikian sebaliknya. Pada bincang santai ini, Iki dan Lini diberi kuis jawab cepat disertai alasan. Salah satu pertanyaan Arman Maulana yang mengarah pada siapa saja bisa menjawab. Udah kepikir gak sih kalian? Apakah kalian mungkin sampai menikah? Loh, gue kan cuma menginikan karena dua-duanya tuh selalu kita tuh mikir jauh, kita nah udah mikir sejauh itu. Aku jawab ya. Yes, gue. Untuk saat ini karena aku pengen juga nggak mau egois ya, pak. Kalau misalkan kalau ngomongin pengen hubungan lebih jauh ya pengen gitu, siapa yang nggak mau gitu. Cuman aku juga memikirkan karir Lini gitu loh, maksudnya karir aku gitu. Aku pengen ketika nantinya kita bisa ada di jenjang kayak gitu tuh, kita tuh udah benar-benar mempunyai segalanya dulu, dalam artian kayak kita sudah saling support dulu, kita sukses bersama, kita juga maksudnya ngeraih yang apa yang kita pengen bersama gitu, yang aku bisa nemenin dia, nge-support dia ketika dia pengen ngegapai cita-citanya, begitupun sebaliknya. Ya mungkin karena ini masih awal mula ya gitu, jadi aku ngerasa kita masih banyak butuh waktu untuk pacaran gitu. Sampai akhir zaman, single terbaru Arman Maulana yang merangkum kisah hidupnya bersama istri hingga memiliki anak. Menjadi pertanyaan berikutnya, Arman Maulana pada sepasang kekasih ini, mau gak seperti itu? Kata Arman. Maulah, jawab Iki sembari mengamininya. Sementara itu, Lini menambahkan, menurut Lini, dirinya kan punya Iki, dan Iki punya dirinya. Ya gimana ya, Iki punya Lini, Lini punya Iki. Maksudnya, masa Lini mau memilih hidup sama orang lain hingga akhir zaman? Kan gak mungkin. Terang Lini meyakinkan, membuat Iki serasa mau terbang. Jadi ingat kalian berdua lagi ya. Terus kan tadi apa ya, pertanyaan terakhir yang tadi tuh barusan itu kan udah dengerin lagu itu saya yang terbaru tuh, Single Sampai Akhir Zaman. Aku udah sempet denger beberapa detik gitu waktu itu. Itu tuh kan judulnya Sampai Akhir Zaman. Jadi emang refnya tuh Sampai Akhir Zaman. Jadi lu sama gue tuh Sampai Akhir Zaman. Mau seperti itu juga? Ya. Amin. Ya gimana ya, kan sekarang maksudnya Lini yang punya Iki, Iki yang punya Lini. Maksudnya ya masa iya Lini ngarepin sampai akhir zaman sama orang lain, kan gak mungkin. Pertanyaan
pertanyaan kuis cepat berikutnya dialamatkan pada Iki. Menurut Arman, siang-siang gini kan seru-seruan lah, nggak usah terlalu serius, dibawa santai aja, ya kan? Mahalini atau Anya? Tanya Arman. Spontan saja, pertanyaan itu membuat Iki bengong dan diketawain oleh Lini yang berada di sampingnya. Mahalini, jawab Iki dengan cepat. Ini mah kalau gini aku kelar, habis video ini aku kelar. Lanjut Iki sembari Lini menatap wajah Iki menjawab pertanyaan itu. Setelah itu, Iki mengarahkan wajahnya ke Lini yang terus menatapnya. Lini, tidak apa-apa, sambung Lini. Bisa jadi, Iki berpikir Lini merasa cemburu dengan pertanyaan dan jawaban dari kekasihnya itu. Pada momen ini, Lini menggaruk-garuk hidungnya dan berkata dirinya gak apa-apa. Aku gak apa-apa, kenapa emang? Jelas Lini. Nah, siang-siang ini harus seru-seruan lah, gak usah yang serius-serius. Mahalini atau Anya? Mahalini? Wah, ini mah, habis video ini kelar ini mah. Aku kelar. Ini mah. Emang kenapa? Aduh. Nah, enggak apa-apa terus garuk-garuk gitu. Menurut psikolog ketika orang ini kalau orang ngejawab terus tiba-tiba dia memperlihatkan gerakan, berarti itu tidak sesuai sama omongan dan hati. Kan dia bilang, "Cok, aja kalau bilangnya emang enggak apa-apa." Nah. Kan gatel. Lini. Tapi kelihatan dari mata juga kelihatan langsung tajam lagi. Oh langsung gitu. Sekut lagi. Sekut langsung ki. Oke, sekarang Lini ya. Ya, siap. Pertanyaan pertama, cinta atau sayang? Cinta. Kenapa? Karena kata mama aku kalau sudah di tahap cinta berarti kamu berani mati untuk dia gitu. Ah! Oke, sekarang di tahap kedua. Oke, yuk lanjut. Ya, berarti kalau gitu sekarang tahap apa nih? Cinta atau sayang? Sayang. Masih tahap sayang? Iya dong. Iya dong, kan masih awal lah tuh. Aku juga tuh ngomong sama Iki, kayak aku udah bilang sama Iki gitu. Misalnya ngomongin tentang cinta dan sebuah sayang, cinta, ya. Aku udah bilang sama dia, kita menjalani aja dulu, kita pelan-pelan aja sampai di tahap itu gitu. Kita pelan-pelan, selalu ngomong kayak gitu aku sama dia, pelan-pelan kita untuk ada di tahap itu tuh susah loh, jadi pelan-pelan ya, tapi kita harus tetap sayang. Nah, enaknya Lini tuh gitu walaupun kayak ngomongin sepele nih, kayak sayang dan cinta ada perbedaannya, tapi kita tuh tetap kita diskusiin gitu, kayak oh iya bener ya. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara mensubscribe, menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini secara terupdate dan gratis. Terima kasih.